Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dan pendengar podcast yang utama. Sore hari ini semoga kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan tentunya sore ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik mengenai masjid kampus sebagai pusat peradaban. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu sosok figur yang sangat berperan penting di Yayasan Peneleh yang utama. Di sini ada Ibu Dr. Arika Mayanti selaku Ketua Yayasan Peneleh yang utama. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Kak. Gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah. Sehat. Dengar-dengar nih, Bu, minggu lalu kemarin Ibu ngontrol ya, Bu, ya, ke masjid kampus yang ada di desa Orong Telu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Keren sekali ya. Jadi saya koreksi dulu, pertama-tama kami nggak pergi sendiri. Jadi yeah, ada Pak Haji Dedi sebagai Ketua Dewan Pembina, terus saya sendiri dan Ibu Nofrida sebagai Bendahara. Jadi lokasi masjid kampusnya itu di Dusun Pelita Masa. Keren banget ya, Kak, ya, namanya. Pelita Masa, ya. Cahaya yang akan menerangi seluruh waktu, ya, melampaui waktu. Ya. Dusun Pelita Masa ini ada di Kecamatan Orong Telu di Sumbawa, di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Betul. Okay. Kalau minggu lalu, tepatnya tanggal 11 Mei. Berapa hari, Bu, di sana? Oh, lumayan sih ya, sampai tanggal 22 Mei kita baru bisa dapat tiket waktu itu. Jadi alhamdulillah ini agak sedikit eksotis juga, kulitnya menjadi hitam karena semua cukup panas. Jadi di situ kita istilahnya mencoba memonitor ya perkembangan masjid kampus. Jadi Pak Haji Dedi, saya dan Bu Nofrida pertama kali datang, kami kemudian esoknya pergi ke tanggal 12 Mei itu pergi ke lokasi kampusnya. Yeah. Itu perjalanannya cukup seru ya, karena walaupun cuma 80 km itu dari bayangkan dari Malang ke Surabaya deh 80 km. Kalau kita di sini Malang Surabaya paling lewat tol berapa lama sih? 1 jam setengah ya? Iya, 1 jam setengah. Ini bisa sampai 4 jam, bisa sampai 5 jam. Di karena sana? Apa? Karena kondisi jalannya tidak terlalu baik. Berarti pelosok banget ya, Bu, ya? Pelosok. Ini kalau nggak salah waktu pertama kali kami datang tahun 2020, listrik itu baru tersedia 12 jam, Kak. Jadi dari jam 6 sore, mati lagi jam 6 pagi. Jadi Indonesia yang kita cintai itu ternyata masih ada pembagian listrik seperti itu ya. Tapi alhamdulillah sejak 2021 itu sudah mulai 24 jam. Jadi itu juga cukup membanggakan dan membahagiakan ya, karena teman-teman berarti mulai bisa beraktivitas lebih baik dengan adanya listrik masuk. Gitu, Kak. Oke, sangat menarik sekali ya, Bu, ya, perjalanannya. Berarti 80 km itu ditempuh berapa hari, Bu? Kalau perjalanannya cuma 4 jam ya, 4 jam dari yang, tapi ini sudah lebih baik ya, kalau udah musim hujan nggak bisa ditempuh karena aksesnya sangat buruk, makanya kita baru bisa pergi bulan Mei ini karena curah hujan sudah semakin sedikit. Nah, kami di sana tanggal 12 sampai tanggal 17 dan itu kami alhamdulillah akhirnya bisa melihat monitor pembangunan sendi. Yeah. Nah, jadi mungkin teman-teman nggak paham ya kok sendi yang dibangun ya. Yeah. Karena masjid kampus ini mengambil bentuk dari istana dalam loka. Jadi teman-teman yang dari Sumbawa khususnya pasti tahu tentang istana dalam loka. Ini adalah istana yang memang bentuknya rumah panggung, Kak. Oh, berarti ciri khasnya Sumbawa itu ya. Jadi kita nggak nanam fondasi, tetapi kita malah mendirikan umpak atau sendi itu yang seperti nanti akan dijadikan alas. Di mana kayu-kayu itu akan didirikan. Jadi bayangkan kalau kayak main Lego ya, Kak. Jadi nanti itu kayu-kayu dikasih pasak, kayu-kayu kasih pasak, jadilah nanti masjid kampus itu. Berarti bentuknya seperti rumah panggung. Benar, karena kami yakin bahwa yang namanya pendidikan, karena kalau kita bicara masjid kampus nih, Kak, berarti kan kita bicara bagaimana masjid itu adalah tempat belajar. Kalau kita bicara kampus kan tempat belajar.
Jadi yang kami percaya di Penele bahwa pendidikan dan kebudayaan itu bukanlah hal yang harus terpisah, tapi harus menjadi harus, satu. Iya. Berarti alasannya kenapa dinamain masjid kampus, karena memang menjadi pusat pembelajaran. Pusat pembelajaran. Kita mengembalikan fitrah masjid, karena masjid kan mungkin saya nggak tahu ya, kalau di kota-kota apalagi masjid yang bagus-bagus ya kak, itu kalau sudah tidak waktunya jam sholat dikunci ya. Iya, betul sekali itu. Nah ini kita ingin melihat bahwa ya masjid itu ya dulu bagaimana Rasulullah menempatkan masjid ya sebagai tempat berdiskusi, selain untuk beribadah wajib untuk sholat, ya, untuk untuk melihat bintang. Jadi di lantai paling atas kita sudah mendesain bentuknya itu atap terbuka, di mana nanti kita akan sediakan insya Allah teleskop untuk mempelajari bintang, karena kan memang Islam dan ilmu perbintangan itu sangat kuat ya, kuat sekali. Jadi memang masjid kampus sendiri itu memang sangat tadi ya, sangat erat dengan budaya gitu ya, dan kita tidak akan melepaskan kultur dari pendidikan. Nah itu yang akan juga kita lakukan. Sebenarnya kita punya dua lokasi sih kak, di Sumbawa yang sedang proses, satunya di Lombok di Sembalun. Wah, ya, keren dua-duanya. Sekali. Dua-duanya beda. Setiap masjid pasti punya ciri khasnya sendiri ya. Betul banget. Tapi pastinya teman-teman pemirsa podcast yang utama ini pasti penasaran nih, Ibu. Apa sih yang membedakan masjid kampus nantinya dengan universitas yang ada gitu? Oke, baik. Jadi siap-siap ya, ini soalnya agak sedikit beda. Bedanya enggak sedikit ya, banyak ya. Jadi kita di Penele meyakini bahwa pendidikan adalah hak. Kalau pendidikan adalah hak, berarti kan lucu ya kalau itu adalah hak kamu dan kamu harus bayar. Itu satu hal. Jadi kita tidak akan meminta SPP lah, iuran atau iuran apapun gitu ya. Terlepas bahwa nanti kalaupun ada yang ingin infak sedekah ya dipersilakan, tetapi kita tidak akan punya kewajiban, ya memberikan kewajiban bagi teman-teman yang ikut kuliah di situ untuk membayar iuran pendidikan apapun. Pendidikan, ya. Betul. Terus yang kedua, kami melihat bahwa yang sekarang terjadi adalah ada keterpisahan ya yang sangat nyata menurut saya antara dunia akademisi dengan dunia di mana kampus itu berada. Saya tidak mengatakan dunia praktis, yeah, karena kalau sekarang dunia praktis itu punya konotasi dia lebih ke arah tanda kutip pekerja, begitu ya. Nah, ini yang kita sering banget lihat, bagaimana ada kampus-kampus yang sangat megah berdiri di tengah kota atau bahkan dengan kampung yang sangat kumuh, begitu ya, atau tidak sebagus kampusnya. Dan ini yang terjadi, ini yang kami sebut sebagai menara gading. Bahwa kampus-kampus jadi menara gading. Nah, di masjid kampus maka sebetulnya di mana tempat kita belajar itu adalah tempat di mana kita berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga kami sudah menyiapkan kurikulum yang insya Allah nanti akan memadupadankan ini, bahwa memastikan bahwa setiap abdi siswa, nah ini kita sebutannya abdi siswa. Karena kita melihat bahwa mahasiswa itu terlalu membuat terlalu pemuda sombong, iya, ya maha gitu ya. Yang punya maha itu kan Tuhan ya. Ini siswanya udah dikasih maha jadi sombong gitu. Jadi kita membuat istilah abdi siswa di situ akan belajar dari tempat mereka begitu ya. Mereka harus tahu, dan ini yang sebetulnya akan menjadi kekhasan dari masjid kampus itu sendiri ya, karena pembelajaran itu nanti di setiap masjid kampus pasti berbeda. Misalnya kalau kita bicara masjid kampus di Lombok, ya nanti pasti akan berbeda dengan dan itu yang akan kita coba akomodasi, sehingga nanti ada kekhasan-kekhasan yang akan mewarnai ya masjid kampus itu. Terkait dengan lama belajar juga kita sama ya, Bu. Enggak ada yang berapa tahun, karena kalau ditanya sebenarnya kayak Mbak Holimun gitu, berapa lama sih Mbak harus belajar dalam hidup? Dari SD nih, Bu ya? Nggak tahu, terserah Mbak. Harusnya berapa lama nih kita belajar? Kalau sebagai belajar manusia, itu gitu. Sebagai manusia nggak ada batasannya. Nah, luar biasa, betul kan ya? Sehingga menjadi, itu menjadi bagian dari bagian dari prinsip kita. Jadi kapan seorang abdi siswa itu memulai belajar dan kapan dia mengakhiri. Bagi kami ya
kapan memulai belajar, ya tentu saja kapanpun. Jadi kami nanti nggak menentukan bahwa umurnya harus 18 tahun begitu ya. Jadi karena menjadi sangat tidak adil ya, karena kita bisa lihat tidak semua misalnya lulusan SMP atau lulusan SMA itu bisa langsung melanjutkan. Ya. Jadi nanti model belajarnya juga akan sesuai dengan umur gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana kapan lulusnya itu juga sekali lagi tergantung dari abdi siswa. Abdi siswanya yang mau lulus merasa kapan, bahwa gitu. Saya udah cukup bisa memberikan manfaat. Jadi kata kuncinya adalah kalau dalam hadis kan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi betul. Seorang manusia itu akan mendapatkan yang terbaik jika dia bisa mampu memberikan yang terbaik untuk umat. Saat kemudian dia merasa ternyata saya sudah bisa memberikan yang terbaik, maka pada saat itu dia bisa saja melepaskan statusnya sebagai abdi siswa dan menjadi abdi guru. Seperti itu. Jadi atau dia mau tetap jadi abdi siswa dan sekaligus mau mengajarkan apa yang dia tahu. Nah, jadi ini kayak prinsipnya Mbah Sosro Kartono, semua guru, semua murid. Iya. Jadi kira-kira itu deh gambaran sederhananya ya. Keren banget ya. Itu sangat berbeda sekali ya, karena ketika universitas itu hanya berpatokan dengan kurikulum dan metode pendidikan ya Bu ya. Tapi apakah ada rencana ketika masjid kampus itu sudah beroperasi itu ketika memang prinsipnya tidak ada batasan untuk lulus gitu kan? Apakah teman-teman itu bisa melanjutkan seperti ada ijazah dan sebagainya, itu ada nggak Bu? Nah ini juga yang menarik ya, kalau kita melihat konsep ijazah. Ijazah itu adalah proses penyelesaian sebagai bukti penyelesaian suatu masa studi. Jadi itu pertanyaan yang sangat menarik dan sangat cerdas. Kalau saya sudah mengakhiri bagaimana, apakah ada ijazah? Dalam dunia modern, orang masih membutuhkan yang namanya legalitas ya. Nah, yang kami akan sediakan itu adalah nanti ya, kalau misalnya katakan Mbak Halimun pengen belajar di situ. Mbak Halimun sekarang jurusan apa nih misalnya? Administrasi. Suatu saat Mbak Halimun pengen belajar tentang beternak gitu ya, lalu pergi ke masjid kampus. Lalu Mbak Halimun merasa bahwa satu tahun saya cukup sudah belajar, sudah apa. Maka kami tidak akan memberikan ijazah lulusan, kami akan memberikan semacam surat keterangan bahwa ini loh pendidikan yang sudah ditempuh. Apa saja yang sudah dilakukan Mbak Halimun, semacam portofolio. Jadi saya rasa ini adalah definisi yang lebih ekstrim dari merdeka belajar ya. Merdeka belajar ya, mau belajar apapun bisa gitu ya. Karena pada dasarnya sekarang kita bisa lihat teman-teman yang memang sudah lulus, katakan ya sudah S1, sudah lulus, kemudian mereka lulus pun kadang-kadang merasa tidak bisa apa-apa, tapi dalam hal ini karena kita nanti misalnya Pak Halimun belajar beternak gitu ya, maka di kampus, masjid kampus itu nggak di kelas belajarnya, tapi ya langsung di lapangan gitu ya. Langsung di desa, langsung di tempat mereka melakukan proses itu ya, proses pengembangbiakan ternak. Dan ini saya rasa nanti ada belajar yang lebih efektif. Jadi para peternak itu menjadi guru-gurunya Mbak Halimun. Tapi di satu sisi tetap kami akan memberikan bekal ya, bekal-bekal tentang bagaimana beternak yang baik. Tapi kemudian saat di implementasikan di lapangan, Mbak Halimun akan bisa langsung melihat, oh begini caranya. Sehingga nanti berapa lama Mbak Halimun selesai ya, mungkin nanti portofolio seperti ini. Halimun sudah menyelesaikan pendidikan selama sekian tahun atau sekian bulan, telah berhasil mengawinkan sapi. bisa seperti itu ya. Itu format-format yang nanti tentu saja akan kita sediakan ya. Tapi kan kita pasti penasaran ya Bu, gimana sih Yayasan Penilaian Utama itu bisa mendirikan masjid kampus sampai ada dua lokasi itu. Jadi satu ya yang jelas kita percaya bahwa setiap orang diberikan amanah. Yayasan Penilaian sebagai organisasi juga diberikan amanah. Tanah wakaf itu datang ke kami juga bukan sesuatu yang kami minta gitu ya. Jadi ada yang kemudian menyampaikan ini ada tanah, tolong dibangun gitu ya. Kami wakafkan, tolong dibangun. Dan kalau kita mengatakan bahwa oh ya Yayasan Penilaian yang luar biasa gitu ya, enggak juga, karena kami menggunakan basis wakaf. Jadi
teman-teman yang kemudian luar biasa ya, teman-teman yang sudah sampai sejauh ini mendampingi Yayasan Penilaian Utama sudah luar biasa mewakafkan harta terbaik mereka. Yang alhamdulillah kita sudah mulai proses pembangunan di dua tempat ini gitu ya. Dan kami mencoba dengan sangat-sangat memberikan keyakinan luar biasa bagi teman-teman dengan cara yang juga diterima gitu ya. Misalnya kalau ditanyakan apakah laporan keuangan Yayasan Penilaian Utama sudah diaudit, kami jawab ya sudah gitu ya. Jadi kami memastikan bahwa akuntabilitasnya bisa diyakini. Dan ini bagi kami ya kekuatan terbaik, kekuatan terbesar adalah dari Allah. Jadi tapi ini melalui orang-orang hebat luar biasa seperti Anda-Anda yang sedang mendengarkan. Masya Allah. Makasih ini, terima kasih. Untuk untuk berdonasi apakah itu terbatas dari kader yang utama apa dibuka untuk umum, Bu? Oh, dibuka untuk umum. Nanti teman-teman yang tertarik lihat progresnya, dan kami meyakini bahwa tidak hanya laporan keuangan ya, tapi progres aktivitas bisa mengunjungi urup.or.id. urup.or.id ya. Di situ nanti ada keterangan tentang apa saja yang sudah kita lakukan. Kampusnya belum berdiri, tapi kita sudah punya banyak kegiatan literasi masyarakat, mengembangkan kompos ya, kompos untuk pertanian yang lebih bisa regeneratif gitu. Juga taman baca masyarakat, yang ternyata taman baca masyarakat kalau di Orang Tuli itu satu-satunya. Di sekecamatan ya, sekecamatan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kami juga terharu juga. Aduh, ini ternyata banyak sekali yang haus buku. Iya. Jadi betul. Apapun teman-teman kalau nanti berkenan untuk berdonasi atau wakaf, pintu terbuka lebar. Okay. Apalagi pintu Allah ya, terbuka. Boleh kasih caranya gimana biar teman-teman untuk mewakafin? Wakaf ya. Saya harus nyontekan dulu nih ya. Jadi kita silahkan nanti teman-teman bisa ke Bank Syariah Indonesia. Dulu kita pakai X Bank Syariah Mandiri ya, ini BSI. Nomor rekeningnya dicatat ya. Nanti bisa ya, di 7142045038. Oke. 7142045038 Bank Syariah atas nama Yayasan Penilai yang Utama. Oke, jadi bagi masyarakat Indonesia yang ingin berdonasi dan membantu mendirikan masjid kampus bisa langsung kirim di nomor rekening yang sudah disebutkan. Betul sama sekali. Ini sangat tulus sekali ya, sangat saya mendengarin ceritanya itu kayak saya sebagai pemuda ini harus kayaknya deh udah punya greget gitu kan ya. Kita harus sama-sama berkontribusi untuk sama-sama membangun masjid kampus. Betul. Satu masjid itu membangun jutaan pemuda. Ya kan? Iya, dan Masya dalam Allah. Pemuda kita bisa menggerakkan peradaban yang lebih baik, insya Allah. Insya Allah, bismillah ya. Insya Allah. Mungkin ada pandangan nggak, Bu, kapan sih masjid kampus itu bisa beroperasi? Aduh, pengennya cepet ya. Saya juga kayak kepengen cepet juga. Pengennya cepet ya. Ya, kami berharap dengan kemarin ya dibukanya jalan ke kawasan masjid kampus, harapannya pembangunnya akan lebih cepat. Karena memang satu-satunya, bukan satu-satunya ya, kendala terberat ya itu adalah akses. Tapi kemarin alhamdulillah sudah mulai dibuka dan sepertinya ada kepedulian juga nih alhamdulillah ke pemerintah setempat yang terpicu dengan gerakan kami. Jadi semoga dengan bertambahnya animo dari teman-teman untuk ikut berkontribusi, ya harapannya nggak lama lagi ya kak ya. Amin. Ya Allah. Amin. Ini juga tentunya butuh dukungan dan support betul dari banget. Semua lini ya Bu ya. Betul banget. Mungkin itu saja, tapi saya minta closing statement dari Ibu Ari Kamayanti. Aduh, apa nih ya closing statement? Closing tuh kayaknya nggak akan dibuka lagi ya. Soalnya enggak. Pernyataan sementara apa ya? Boleh. Pesan-pesan aja deh. Pesan. Jadi kalau kita meyakini bahwa harta terbaik kita adalah harta yang kita berikan di jalan Allah, maka sebenarnya kita tidak punya keraguan sedikit pun untuk memberikan harta kita di jalan Allah. Jadi mungkin itu adalah bekal yang nanti akan kita sangat butuhkan ya nanti karena kita percaya ya bahwa dunia ini kan enggak cuma di sini tapi nanti kita akan hidup
di dunia yang selanjutnya ya, bekal. Mungkin itu sih Kak Halimun. Yeah. Terima kasih, Masya Allah. Hari ini tuh momen yang sangat spesial karena di situ saya mendapatkan pengalaman dan ilmu. Bukan hanya saya saja yang mendapatkan, tapi tentunya penonton dan pemirsa yang bisa mendengarkan podcast yang utama pada sore hari ini. Semoga podcast hari ini dapat memotivasi dan sama-sama membangkitkan semangat para pejuang pemuda. Amin. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya tutup. Yang utama podcast, suara kita, suara hati bersimfoni dalam gerak langkah pasti sel bestur aksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.